sudah selesai saya kupas. Tunggu sejenak. Sekalian kita cek yang kemarin 2 bulan yang lalu saya tangkap juga ini. Ini dia pohon yang akan kita cangkok. Seperti yang dilihat, sepertinya ini agak lumayan tua umurnya. Ini dia pohonnya, lumayan besar. Gue cakup semoga berhasil guys. Ini gue ada di atas dan yang bagus ini juga bagus nih. Cuman sayangnya kita gak bawa plastik yang gede. Cari yang agak kecil aja guys. Lumayan tua ini umurnya. Kelihatan dari batang-batangnya udah ada yang ini ya. Ini dapat dan yang lumayan bagus nih dan agak kecil juga nih kayaknya cocok nih. Kita akan coba sampai sini, sebetulnya lumayan banyak nih yang bagus buat jadiin bahan bonsai karena lumayan tua ini pohonnya. Jadi banyak ini lumayan bagus. Coba cangkok di sini, batangnya lumayan besar tapi nggak terlalu besar. Coba di sini. Sulit guys, soalnya kita gak ada pengaman. Ini udah selesai saya kupas. Tunggu sejenak. Mohon maaf kalau cara nyangkoknya salah atau kurang rapi karena baru belajar juga. Sekalian kita cek
yang kemarin 2 bulan yang lalu saya cangkok juga. Ini udah mulai keluar akar, cuman belum banyak. Kita tunggu sampai banyak akarnya aja. Masalah juga ada. Semoga berhasil. Nanti kita akan lihat lagi beberapa bulan ke depan. Ini dia tangannya seperti ini. Lumayan bagus lah untuk kabulat pot. Semoga berhasil, guys.